Hai. Aku belum nyisir ya, mohon maaf, jadi aku mau nyisir dulu. Problemnya. Hai Kak Dainer. Terang banget ya. Hai Kak Rasya. Boleh, boleh. Request avatarnya aku pengen warna apa ya? Warna apa ya, Mi? Pink dong, aku pengen warna pink deh. Oke. Dan aku tuh sebenarnya tadi mau benerin rambutnya pakai catokan tapi nggak jadi dan gara-gara kelamaan makeup. Oke, bentar. Warna pink guys. Ya udah nggak panas guys ternyata. Kimi udah Kimi bobo. Mau aja sama Mimi, matanya tuh dulu apa sebelum mama aku adopsi tuh matanya udah gitu guys, jadi tuh dulu kecakar sama anjing yang lama. Karena dianya juga nyebelin, si Kimi soalnya tuh suka kayak nampol gitu loh, kudinya suka ditampol. Tuh. La 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 la. Belum panas guys. Panas ternyata. Hai. Kalau Caitlyn deket sama siapa? Gak ada yang deket sama dia sih. Semuanya deket sama aku. Kimi sama Budi. Gak deh, gak tahu. Saya merasakan aura panas. Enak banget, anget. Hidung aku lagi dingin banget. Mi. Emang dia suka bikin gempa. Aku tadi itu tadi siang ketiduran di sofa tahu. Tumben banget tidur. Tidurnya kalau nggak salah dari jam berapa ya? Dari siang sampai sore. Gak dicium ini kayak deketin hidung. Enak banget ini, rekomend
buat yang lagi dingin. Bentar deh. Nggak bisa keluar guys karena aku ini ada kursi. Nih ya, perbedaan Pudi sama Kimi nih, kalau dipeluk itu dia pasti kayak gini nih, kayak tuh gak mau, terus kayak menghindar tuh, kayak gak mau kan tuh. Kenapa loh, gendut banget, demi apa sih? Berat banget kamu tuh. Enggak, tapi lebih sayang sama kamu juga. Aku dan beruang. Budi kalau sakit gimana, Bel? Dia kalau sakit itu kayak muntah-muntah gitu. Kalau Kimi kalau sakit itu dia nangis-nangis tau. Very-very manja. Kalau Budi kalau sakit itu ya udah kayak dia kayak apa, kayak tidur terus gitu. Ya bulunya tuh oh fluffy banget guys, abis mandi apalagi kayak gak mau ih sama aku, lihat deh. Yaudah aku kurung lo ya. Ya rambutnya keriting tau, sering banget apa ya, sisir nyantol. Kalau aku sakit, rebahan. Haha. Cik, ingetin ya aku masak 62 mie. Hah? Ingetin aku masak 62 mie. Masak sendirilah, punya kakek biar tahan. Kathleen, aduh ada yang masak. Kayak ada yang masuk mata guys, Kathleen lagi masak mie. Kadang susah bedain Abel sama Kathleen. Sama banget loh kita tuh padahal. Sama banget, beda banget maksudnya. Maksudnya beda banget. Ih, gak apa-apa Bel, bantalnya pink. Gak apa-apa, pink juga. Pink beda banget, nah, beda banget, maksudnya tuh beda banget. Bentar, ini aku turunin. Paling gelap. Ih nggak ditutup lagi pintunya. Bedanya kalau Abel osiku satu-satunya. Oke. Okay. Kathleen itu yang berponi, tapi nanti aku rencananya pengen berponi loh. Soalnya mamaku bilang udah cocok. Mabel, Ava aku kuning, gak punya Ava pink. Yang penting itu ada love-nya pink tuh. Ya Kathleen itu kebiasaan gak nutup pintu. Pas aku gak nutup pintu dia tuh very-very marah gitu ya. Marah banget kayak. Dia tuh kayak marah-marah sampai kayak teriak-teriak gitu. Kayak kenapa sih gak ditutup. Terus dia tutupnya tuh sampai kayak dus. Gak tahu. Aku takutnya belum diizinin buat berponi sih. Nanti gak bisa bedain aku sama Kathleen. Tapi aku rencananya mau berponi. Kata mama aku cocok. Padahal dulu bilangnya enggak. Aku nyatok ya. Biar rambutnya halus. Tuh gini caranya. Aku pakai baju kuning, haha. Hi.
Hai Kak Atong. Abel dicariin Kak Fauzi katanya pengen VC. Ya nanti ada VC ha. Ini kuning. Kuning ya. Ya tau kayak neon-neon kuning gitu. Apa? Kamu mau pergi supermarket? Iya. Iya Ti. Beneran. Atau gak jadi? Gak jadi. Oh dasar. Jadi. Nitip dong itu bu hari ini ya hari ini. Tetep berisik banget itu hari ini cookies ya. Penponian astaga, tapi takut guys, takut dimarahin. Aku gak punya pink, adanya merah. Itu pink, mohon maaf. Aku showroom guys, jadi aku gak, bukan gak diajak, diajak sih. Mesti mereka tuh mau perginya tuh pas ada acara gitu. Hai Kak Chicken Nugget. Chicken Nugget. Halo Abel, iso boso Jawa gak? Aku tuh bahasa Jawa gak bisa, cuman aku tuh bahasa apa ngomong bahasa Indonesia tapi medok gitu. Ava aku udah pink kan ya Abi? Ya udah. Hai Kak Cubi. Yummy, oh my god, so good. Like... Tapi kemarin aku udah makan mie gak sih? Ini jadi kayak nggak sehat gitu. Kapan? Kemarin kayaknya. Aku terakhir waktu yang kemarin show yang kamu show yeah, makan kelaparan. Kelaparan. Terus akhirnya saat tadi ada yang nanya kamu udah makan belum kan? Mungkin yeah, karena takut kelaparan. Dia tidak mau. Abel besok puel showroom iya. Besok puel showroom aku. Enak banget disapa Abel mau Cie. Juga dong. Hai Kak Okta dan Ana. Besok aku showroom sama puel. Oh ya udah. Terus aku jadi pergi kamu gak usah ikut. Ya udah. Enggak bercanda. Apa lagi apa ya? Marsha ini. Aku strike sama aku sama Marsha udah 41 loh itu. Gila, aku 11. Hah? Jarang banget. Aku sama Marsha siapa lagi? Minta mama boleh kali ye. Boleh kali ye. Kathleen trying but fail. Haha. Hah, trying but fail. Maksudnya? Yang tadi itu kamu mau share sama Puel kali. Maksudnya apa? Sudahlah, lupakan saja ya. Enggak jelas. Yang komen siapa nih? Hah? Komen siapa? Cumi Slonjor. Iu, telur setengah mateng. Enak dong. Iu, I have to buang the telur. Aneh banget. Gak enak, aku ini mikir lah. Ini kuning. Pay for punten. Captain stress. Aku minta mama boleh kali. Enggak tahu ah. Rambut mau diwarnain apa Bel kalau mau? Warna itu guys, kayak coklat, coklat muda. Pengen warnain rambut cuman takut rusak. Warnain rambut aku bertahu ternyata harus di bleaching dulu. Itu kayak bikin rusak rambut. Ini bawa dari Surabaya. Emang boleh sama mama Jenny? Boleh-boleh aja dia mah. Ini enggak sini. Mimi masak. Kenapa Ti? Jadi pergi. Kapan? Besok. Rambutmu sudah bagus loh, Bel. Makasih loh. Tadi aku mau berponi tapi takut gitu. Dari tadi si Budi cium-cium dulu.
sebagai kakak mungkin. Kakak. Sebenarnya masih ngakak sama ngakak sama video itu. Apa? Ngakak sama. Bangun. Jangan lupa tempat di kasur. Bisa-bisanya kamu minta mie. Ya spraynya apa? Dikit. Gak pelit banget sih, pelit banget sih. Mikirlah. Sobek pun lagi. Ya udah, aku bisa ganti. Berisik banget. Enggak dipakai cuci. Enggak, enggak apa-apa. Tapi aku tuh maunya tuh poni tipis dan mamaku malah nyaranin untuk berponi. Why? Padahal dulu bilang kamu mikir lah. Tau gak sih yang kayak orang yang di TikTok apa sih? Aku ngakak sama video itu loh, videonya orang India yang happy birthday to you. Banyak yang ulta sedih atas mama. Senang. Enak pol. Bang. Demi Alek gak apa-apa. Nah, itu maksud aku. Nonton showroom aku dong, Mi. Ih, ada notif. Nggak tahu lah pokoknya gitu. Abel sama Marcia tuaan siapa? Marcia dong. Marcia lebih apa? Lebih older dong. Pak beneran pergi. Oke. Kamu ikut? Enggak. Cuma satu aja. Mah, aduh ada ibu. Ayo, mau ngapain, Mak? Sini dong, dipinjam. Cara di sini apa? Cuma kan aku di belakang nyet kamu kan. Hah? Yang pajama. Kenapa? Di backstage. Iya. Itu yang pajama. Kamu kesana sini sana. Terus kamu, kamu tuh gini-gini loh kayaknya. Enggak tahu, please. Jangan terlalu banyak gitu lah. Kunai. Hah? Kunai itu. Kunai. Punya siapa? Kamu tahu ini endingnya siapa? Ini cocok di mana dong? Mana? Ya dong, mahal gitu. Beli pakai uang sendiri lagi. Minta, tuh kalau mau minta tuh bilang. Punyanya Devon. Ini makinnya gimana? Ya. Dilempar gitu. Bisa buat ini juga. Ini tajam banget tau guys, ini tuh kayak bisa bikin dulu. Shizuka. Sini. Beneran pergi. Please aku nitip es krim. Batuk. Enggak, aku enggak batuk tau. Tadi mau beli es krim cuman aku males keluar, Ma. Nih, Pak. Jangan dengerin. Ma, nitip itu, minum. Ma, sama nitip. Di. Ya. Eh. Mama. Sing it out like oh. Aku mau nunjukin mie aku dulu guys. Ini ikut lah. Demi Alek gak maafnya. Gak ngapa. Tumpah deh aja ya, gak usah. Tahu kan baju tidur. Ya emang baju tidur sehari sekali ganti. Iya. Aku sehari apa? Baru ganti baju. Sehari langsung ditaruh cucian sama mama. Wah parah banget sih. Aku kayak itu bajunya enak banget. Ini adalah piyama favorit. Mama in frame bentar, udah keburu pergi. Bel, semalam Caitlyn nunjukin foto 9 tahunmu. Iya. Yang mana? Foto 9 tahun? Enggak. Ini nyali-nyali tuh, siapa yang ngomong? Jelek banget ya dulu aku. Siapa yang ngomong? Gak tau orang. Gak tau orang. Siapa ya? Ah ya, Ma. Bilangnya sebentar. Tadi yang tadi tweet udah makan siapa ya? Kamu ya? Enggak. Siapa itu, Ma? Ahaha. Siapa sih? Gak jadi. Gak jadi kenapa? Dia aku udah seneng banget loh. Bohong dia pasti. Bohong lah, gak mau. Enggak, gak usah percaya. Ini tuh dunia tipu-tipu.
Tau gak, kemarin kan aku di prank aja ya. Yang aku bilang kamu, terus aku prank balik, terus aja mereka prank balik lagi. Tapi kok bisa ya mereka? Sumpah ya, kenapa ya foto pas waktu aku kecil itu kayak cantik banget sumpah kamu. Tapi kayak gedenya kok beda banget. Siapa kamu? Ya nanti tak tunjukin deh. Menurut aku tuh kayak kalem banget. Malah aku kira itu kamu, terus malah bilang itu aku. Foto dulu kecil banget lah. Pas 4 tahunan mungkin itu kayak wow, so pretty, you know. Kayak gadis-gadis remaja. Gadis remaja. Bukan, maksudnya kayak gadis-gadis yang cewek kalem gitu, cantik. Tapi pas gedenya kenapa beda? Kita sendiri. Beda banget sama pas gede itu kayak kok beda banget gitu ya. Kok ditinggal loh nanti di beda ya udah beneran aja. Spill fotonya Caitlyn dikit no. Nggak ada bahkan ya foto fotomu ini. Aku pada hapus nggak foto yang ini oh nggak punya aku tutupin jadi kemarin aku tunjukin gitu loh ini ya, pas kecil itu sumpah ya nanti aku tunjukin foto itu kayak senyumnya tuh kayak wah cantik banget gitu tapi kok pas gede beda banget. Bel tebak siapa osiku? Aku dong. Enggak guys. Udah dewasa Abel yang sekarang. Tapi besok 21 tahun. Foto yang di dinding itu loh Bel kemarin dia ketawain fotomu. Hah? Yang mana? Enggak. Foto yang di dinding. Oh. Jelek banget. Cek, aku sama Kak Feby beda berapa tahun ya? Atongnya Abel. Aku 10 tahun. Hai Kak Atongnya Abel. Gitu kan. Iya. Wah, berarti aku sama Kak Feby beda 10 tahun. Wow. Nanti aku 14 tahun. Dia tak aku punya telinga. Telinga riluk. Riluk. Osiku cuman kamu. Oke. Mi hari ini aku pink semua. Emang selama ini enggak punya yang punya dong. Nih, lihat telinganya rilakunya. Eh, bandu kayak bandu gitu. Apa aku ingusan? Ya, Bel senyum dong. Abel pernah ngamuk ke Caitlyn gak? Pernah dong. Tadi aja dia mukul-mukul. How is your day? Ntar ganti Ava dulu. Kok gak dijawab gak sama bahasa Inggris ya? Bisa dong. Hah? Ya udah. Iya. Kalau sama lu malu loh tinggal. Enggak. Mana yang nanya tadi? How is your day, Bel? Tentu saja good. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris, Kak? Bisa ya, Kak, ya? Bisa dong. Mana, Kak? Tunjukin dong, Kak. Kalau berantem, siapa yang ngalah duluan? Gak ada yang ngalah. Aku? Gak ada. Iya aku kan yang sabar gitu. Abis. Dan oh my god. Kamar berantakan ditunjukin lagi. Biasa aku malu kalau ngomong bahasa Inggris itu kayak menurut aku kayak gimana gitu. Kalau berantem cakar-cakaran enggak. Dia sih kalau marah suka cangkar gitu kayak suka ngomong gitu. Gak boleh makan di kasur weh. Kebiasaan. Lagu favorit sekarang apa?
Nggak tahu guys, jarang dengerin lagu. Pamali di kasur tuh. Sumpah, harusnya tuh pas kamu lagi di showroom ini aja tuh lagi nonton True Beauty. Hah. Abel, kalau kuliah mau masuk jurusan apa? Itu mohon maaf ya, masih ini lama banget. Mau lihat Abel bawain mawar ini. Bunga matahari. Ya, pakai baju kuning. Abel pernah berantem besar enggak? Enggak dong. Ngapain? Untuk apa dibesar-besarkan? Alah. Emangnya aku pernah besar-besarin sampai seluruh orang itu tahu. Paling sering ribut gara-gara apa? Gara-gara ngeselin. Kamu ngeselin. Aduh, aku panas. Enggak, ding. Kok aneh banget ya, aku tuh pilek tapi sebelah kanan doang. Di JKT paling suka lagu apa? Aku suka lagu apa ya? Itu Daki Simi apa sih? Daki si. Pokoknya Jika Aku Dipelukmu sama sama apa ya? Itu yang apa sih judulnya tuh, yang ada seekor anak. Gitu ya. Siapa yang tukang ngadu? Caitlin guys. Apaan? Sama suka lagu apa lagi tuh? Sedih. Aku pilek tau gak sis? Abel sering nyanyi di kamar mandi gak? Enggak. Pernah sih. Tapi aku kalau nyanyi di kamar mandi pun tetap ya begitulah ya. Jawabannya Caitlin semuanya. Tensi juga suka sih. Hai Kamifu. Terakhir nonton film di bioskop kapan? Tahu kapan ya? Terakhir nonton film. Sama lagu apa ya? Itu yang Papi itu sama Daki sini. Abel sering upload itu. Habis ini aku mau buat TikTok tau. Iya, Tensi senternya lucu ya? Enggak guys. Untuk yang sekarang tidak. PUBG enggak ki. Maaf ya, aku enggak ngerti maksudnya itu apa sih. Cuman pernah keluar di FBP sih yang bilang gas-gas ki itu bukan enggak sih. Pajama Drive senternya lucu ya dong, sangat-sangat lucu. Pajama Drive senternya lucu ya, iyalah. Pajama Drive sent itu unit song. Oh. Makasih loh. Padahal aku enggak bilang unit song. Si. Kamu aja masih nanya-nanya ke aku ya, iyalah. Aduh. Aduh. Aku mau bikin TikTok nanti. Caitlin lagi rebahan, mau aku tunjukin nih. Langsung duduk cantik. Apa sih gerak-geraknya? Ya ya Dini ya. Ya udah tunjukin aja letak tak tak bentar terus tak gini c. Apa? Topan sih 8888. Abel gemukan ya sekarang. Emang. Tapi aku masih cantik. Haha. Pertama kali belajar pajama Fanny galak ke. Kak Fanny enggak galak tau. Waktu belajar itu apa? Kita kayak belum kenal satu sama lain enggak sih? Ya gak sih? Yeay, bisa naik. Aduh.
Tunggu bentar. Pernah dimarahin sensei enggak, Ben? Sering. Kamu enggak kenal Caitlin? Enggak. Caitlin siapa, Bel? Ih, ternyata banyak yang enggak tahu kamu, loh. Caitlin ada orang yang di sebelah aku yang lagi rebahan. Kalau boleh tahu, Abel dulu masuk JKT karena apa? Cik, hah? Aku baru sadar. Apa? Karena Talia follow back aku. Siapa itu? Heh, parah banget. Sumpah guys, ayo guys, kita. Kalau boleh tahu, sebentar aku lagi jawabin pertanyaan. Kalau boleh tahu, Abel dulu masuk JKT48 karena apa? Waktu itu kayak ditawarin. Demo. Waktu itu ditawarin sama apa? Kayak manajemen gitu kan. Awalnya tuh kita gak mau ya. Karena apa? Kayak takut gitu, ngerti gak sih? Kayak gak pernah. Heh! Apa ya? Tenshi no Shippo Center Academy jelek ya, Bel. Aku tuh dulu gak mau ikut JKT guys. Karena kayak takut gitu loh. Gak pernah dance, apalagi gak pernah nyanyi. Ya kamu sih yang gak pernah dance sama nyanyi. Diam! Apa? Ya karena gak pernah dance. Meh! Rusak ya kamu mah. Tuh jadi turun mini ah. Ih sumpah rusak ya ya mie rusak tuh kan beneran masih nah. Dan udah kamu nggak usah di sini lah nih guys kayak gini nggak apa-apa aku bisa mandi cantik. Nggak kayak Abel nggak mandi, dia bilang karena nggak sempet jadi nggak dia nggak mandi. Lah aku abis ini mau mandi, nggak keburu malam. Biarin. Ya udah nanti aku ngerti deh kalau dia nggak beneran mandi aku bilang Abel mandi. Kalau nggak ngerti aku bilang Abel nggak mandi. Gitu. Aku loh udah dari tadi sore siang pagi mau mandi, cuman dari tadi pagi, siang, sore tuh aku udah mau mandi. Cuman mama sama mama tuh pergi kan. Terus aku gak ada berani. Gak ada hubungannya gitu. Lah yang masak air panas kan mama gitu. Aku ya mungkin aku bisa masak air panas. Angkat sendiri. Berat ngepel. Soalnya iya emang sih Caitlin kayak terbaik. Terbaik. Aku tadi ngepel karena tumpah air. Satu aku masak. Terus aku apa namanya. Aku apa masak air panas. Di panas. Kita sama Abel tadi kemana? Ya Caitlin. Aku. Apaan sih kamu tuh? Ya udah deh. Aku emang cantik, tapi nggak banget. Tapi aku manis. Jadi manis gula. Jadi kayak kalau cantik kan bisa pudar kan. Karena terpaksa ngepelnya. Enggak lah. Karena kesalahan diri sendiri dan karena aku sering banget ngepelnya, nyapu, ngepel kamar dan Abel tidak pernah sekian terima kasih. Aku tuh kalau baru bangun tidur tuh ngerasa cantik tau. Kayak aku tuh kalau bangun tidur tuh glowing banget gitu. Apaan tidur yang ngomong? Enggak ngomong sih ya. Kamu kayak gitu tahu kalau tidur tuh. Kamu apalagi juga semalam, kamu kira enggak? Semalam kamu tidur duluan kan. Hmm. So aku kayak tak lihat kan kamu. Kayak jelek banget, aku pengen aku foto gitu rasanya. Gak tau. Aku kalau cantik, kalau tidur cantik banget. Kalem gitu, kalau kamu mau udah gini-gini. Enggak, Cie, kamu tuh apa ya? Kalau tidur tuh kan gak peduli kan. Kamu loh kalau gitu dia. Dia buka mata. Kamu yang kayak gitu ya, udah nanti kamu tidur duluan aja dia tak foto, Mas. Aku nyesel harusnya aku foto, tapi aku punya fotonya. Ikat lucu banget yang galon ini ya. Mana? Sok cantik lagi ya. Aku nangis. Sok cantik. Tau gak sih anaknya presiden? Kan dia bikin TikTok kan, slow captionnya wah kan. Oh, Kaisang. Terus dia bikin ini kan, apa namanya? Kayak glow up. Terus kocak banget glow up-nya sebenarnya kayak apa ya? Nunggu aku. Mana ya? Aku mau ngakak sumpah aku. Kamu pernah tidur tuh sampai nangis. Kamu pernah tidur di mobilnya Catherine terus ngorok. Iya, itu jangan dilihat tuh, tantang lo ya, berarti.
Mamanya Katrina. Om Tata. Mamanya Katrina. Om Tata. Eh, gak kok kat nanti enggak tahu sih kamu. Kamu ini enggak ngadi orang kan mamanya Katrina aja. Ya udah pokoknya mau bayar katanya. Iya, tentang. Kamu kenapa enggak bangunin aku? Kan aku malu, enggak sih ngapain malu. Kamu itu tidurnya yang gini. Nah, ini. Kakak kuat. Aku nonton sampe nangis-nangis nonton TikToknya dia tuh. Ngakak coba dia tuh. Dia bilang ini. Suara minda banget sama bapaknya. Cuma yang endorse gak niat. Karena saya cuma dikasih. Padahal itu makanannya dia sendiri kan. Terus ada lagi mana ya? Gila sih. Seru lagi orang ini. Papanya. Terus dia pernah bilang makanan enak banget tapi aku belum coba karena nggak dikasih makanannya. Tunjukin dong Kate, nggak bisa, parah gibahin. Apa tuh kan di prank lagi kan, kamu udah mulai di prank hati-hati. Ya udah, nggak usah di. Tapi sumpah gak enak banget soalnya mereka kayak ngacangin gitu, nyebelin. Ya udah, gak apa-apa. Diam dong, Kat. Tidak bisa. Apa pingin? Apa sih? Kocak banget. Haha. Kalian kan cantik, suka beresin kamar enggak? Ya, aku. Aku suka beresin lemari. Terus suka beresin. Oh, ternyata fansnya Abel enggak bisa kerja sama ya? Ternyata penontonnya Abel enggak bisa, enggak. Kan ada suara tangan, so pegel. Kalian suka olahraga tidak? Terima kasih. Masa di sekolah nih, di sekolah kan gak ada pelajaran komputer ya. Tapi pas ujiannya ada, selalu ada. Aneh banget. Beresin lemari tuh kayak gimana, Bel? Beresin lemari. Lemari baju, guys. Aku tuh beresin baju kali ya. Aku tuh gak suka berantakan ya, mohon maaf. Kok sih itu? Kok? Sumpah aku pengen ganti wallpaper. Wow, disco. Disco dia, guys. Gimana si lagunya, Ce? Terpesona. Ce, lagunya gimana, Ce? Apa? Disco dia, guys. Oh, kamu kan udah tahu. Ya, ubahlah UKS menjadi ruang disco. Siapa yang ngasih disco tuh tadi? I love Jacket 48. Mana? Nyarinya di sini toh. Bodoh banget sih. Makasih Kak, I love JKT48. Kak, oke okay, Kak. Kak, iya. Kak, kenapa? Oh. Apa sih? Kenapa? Apa? Aku manggil Mas gitu. Ya I love JKT48 aja, enggak usah Kak. Emang kan enggak tahu namanya. Ya kan pokoknya Kak aja. Masa harus bilang Mas? Ya enggak, Bang Pak lah. Tahu enggak sih cuma aku jajan sama Bu El. Iya. Kamu ikut ya? Enggak. Ya makanya enggak usah soal iya iya. Iya, terus ngerti kan? Maksudnya iya terus. Terus malu-maluin. Kenapa? Gak jadi. Payo. Jangan panggil Om Paman. Jangan panggil aku anak sofan kecil Paman. Kah begitu? Panggil aku Paman. Sofan kah begitu? Enggak tahu. Gak tahu pada saya dryer. Cuma gak kan itu kan yang fashion-fashion kan? Yang model. Tahu gak sih yang itu Indonesia apa sih yang model-model? Ada yang parodinya kan itu ngaku. Ini loh, Indonesia Next Top Models. Ya ini loh, Jay, yang ini. Sumpah dia cantik banget, Audrey. Gak tahu. Mohon maaf, gak kenal. Itu lagi kayak, bukan lagi rame gitu, kayak pacarnya. Duh, kusut. Nanti pajama aku rambutnya digimanain ya? Jangan kayak kemarin, ah jelek banget ternyata, ya ampun. Lah, itu kalian mau ikut Indonesian Top Model gak? Aduh, aku pendek. Emang kamu mau?
Ya mau-mau aja. Oh, mau. Twin tail dong bareng Caitlyn. Iya. Besok mau pin twin tail. Twin tail itu yang mana sih? Kedua. Oh. Oh. Kayak Abel Caitlyn for idola cilik. No way. Nanti pas pajama aku gak tau rambutnya gimana. Bumi bersaksi. Ayo biar kita buat tidur langit. Bumi bersaksi. Siapa tuh makan. One tail aja tapi sepasang. Ponytail kali one tail. Mungkin gini. Langit bumi bersaksi. Maaf ya. Aku kayak hari ini jelek banget gitu. Ini lo. Iya, Mami. Kok cek tahu guys? Kok kayak gak kedenger gak? Oh my god. Kayak nih ya. Tuh. Langit bumi bersaksi. Jadi guys, aku cakep boy. Kalian bandingin siapa sih si bilang jelek? Rencananya mau upload ini tapi nggak mau upload gak sih? Lihat deh begitu cantik dirinya. Ini kayaknya nggak usah nggak sih? Jelek banget itu tuh. Heh, kamu tak tampol. Serius bu, kamu tuh kayak gini loh. Cantik. Upload dong itu cantik. Upload sekarang katanya Mi. Nanti upload sekarang semuanya pada ngilang. Iya setuju. 2000. Oh ternyata belum 2000. Oh maaf. Oh ternyata baru 600. Ini 6000. Oke guys, Abel pose kayak cuma tadi yang mana? Gak tahu. Bush pakai ini. Headliner sebelah. Duh, aku kayak jelek banget hari ini gak sih? Langit bumi bersaksi. Sepi lagi rumahnya. Aku nitip semoga. Nih, please chat mama, aku mau nitip, please, meh, chat mama, mau nitip, ntar, chat ya, Abel bisa pika-pika nggak, pika-pika, udah, you wanna dance Abel, nggak, makasih, kalian berapa bersaudara sih? Now ke IG Caitlyn. Enggak. Now guys, enggak. Chat WA. Kan bisa di delete. Chat mama. Enggak chat yang itu. Pika-pika. Raw. Dah. Ih, Abel malesin deh. Enggak mau chat sendiri. Mie, kamu tuh apa? Mau apa? Mau ngancem tambah enggak mau. Aku cuma mau bilang kalau kamu ngeprank itu kurang sempurna. Bilang Mie, kamu tuh cantik banget itu, Bang. Mie, kamu tuh cantik banget. Ya benar. Mie, kamu tuh cantik banget. Banget please. Banget. Kayak, oh my god gitu. Oh my god. Ulang. Harus natural. Enggak apa-apa. Mie, kamu tuh cantik banget. Kayak please oh my god. Deh. Bagus enggak sih? Bagus. Ya kan? Bagus banget. Cantik kok. Ya benar. Lah, ya sih kayak cantik banget. Oh my god, demi apa sih twing? Oh my god, please. Yang kayak gitu. Iya, cantik tuh. Bagus kan cewek ini? Bagus banget, sumpah kayak cantik banget. Demi apa sih twing? Iri deh aku. Oh iya. Makasih ya, Bel. Chat mama dong. Ih, enggak boleh gitu, Cek. Gelap kok. Demi apa sih twing? Jutek banget mukanya. Awal audisi aku masa dikira jutek banget, kayak sombong gitu. Sumpah pas aku tuh padahal lagi kayak niatin sana sini gitu, lagi main HP gitu. Sumpah pas audisi ini hal yang memalukan di audisi. Ada yang ngasih tahu ya.
Kastil. Kastil ya? Iya. Oh, ya. Makasih Kak JKT, I love JKT. Kak JKT. Diam kau. JKT ngasih gak kasih tawar viral. Makasih I love JKT 48 buat tawarnya. Eh, kastilnya. Ya. Iya enggak sih? Makasih Kak I love JKT 48 kastilnya. Oh my god, mata aku perih. Coba senyum jadi disangka jutek. Coba. Jadi awal apa hal memalukan pas audisi itu aku itu kan, aku kan dengar dari orang yang lain, maksudnya yang ikut audisi juga katanya nanti tuh disuruh nari kan. Aku kan enggak tahu apa-apa ya, enggak tahu lagunya juga, kayak enggak ngerti gitu kan awalnya. Terus aku kasih apa itu minta bantuan mereka kayak lagu yang gampang apa sih yang gampang dihafal. Terus mereka ngajarin kan. Terus aku ngafalin kan di situ kayak. Terus ada Katrina kan. Terus kata Katrina itu katanya aku nyetelinnya kenceng banget apa? Lagu. Oh, lagu JKT. Malu. Ngapain malu? Malu banget guys, itu hal memalukan sih. Terus aku kan kayak nyoba nyanyi ya, terus nyanyi di toilet terus ada kayak staffnya masuk, terus aku langsung kayak oh my god, ingin hilang. Emang iya staffnya? Member pertama yang kamu kenal aku pakai caption ini ya. Yang pertama kali aku kenal itu Kak Olivia waktu itu. Member JKT asli kali. Kan iya waktu itu pas maksudnya pas masuk. Nih, Ce. Ya, apa ya? Atau ini, Ce. Yang mana? Iya. Iya. Kalau apa? Ada basic dance enggak pas daftar? Enggak guys, aku tuh gak tahu apa-apa, maaf ya. Waktu itu aku tuh gak tahu apa-apa, sumpah. Kayak demi apa sih, aku tuh gak tahu kan. Oke, okay, udah aku share. Tinggal dikeluarin, tapi bakal tetap on aja. Siapa yang first nih, coba kita lihat. Oke, okay, udah. Siapa yang first komen? Apa idol yang main? Wah, wow, udah ada yang like. Siapa? Satu orang. Kamu pernah nge-like fotomu sendiri gak? Selalu. Satisfying aja kok, gak satisfying aja. Mari kita lihat orang pertama. Wow. Mama waktu daftarin. Apakah orang pertamanya ada di sini? Kayak aku bilang, Ma gak usah lah. Terus kata mama, gak apa-apa lah orang udah didaftar juga. Iya, aku screenshot ya. Aku kayak mau nangis gitu karena kayak takut banget. Terus apalagi pas audisi itu banyak orang. Langit bumi bersaksi. Ping-ping loh. Ping-ping, ping-ping, ping. Aku nggak tahu mau upload apa, aku ada foto cuman aku nggak mau uploadin dan itu menurut aku cantik tapi aku nggak mau upload. Belum keren semenit, banget lolos asli sumpah waktu belum semenit udah banyak ya waktu ya. Itu kayak awal audisi tuh kayak aku kayak apaan sih kayak takut gitu kan. Terus lama-lama pas audisi kedua kayak babak selanjutnya itu kayak aku kayak mulai kayak seneng gitu ya, banyak teman gitu. Terus waktu itu kan nyanyi, habis nyanyi tuh terus langsung mau diumumin kan siapa yang menang gitu, siapa yang lolos. Kayak aku dalam hati kayak oh my god, oh my god, oh my god, kayak super duper deg-degan banget ya gitu. Terus pas keterima tuh aku seneng banget guys. Aku kira aku gak keterima masa, soalnya waktu itu kok gak salah kayak siapa ya, aku kan duduk di sebelah ada dua orang. Terus dia tuh kayak langsung nyebutin sebelah orang aku kan, siapa yang gak tahu deh, nyebutin siapa gitu, kayak nomorku tuh kelewatan kan. Terus aku kayak ya udah gak lolos nih, terus disebutin dong. Terus aku langsung seneng banget, habis itu aku langsung kayak siapa ya, kayak seneng banget masuk sini. Terus dulu yang mau daftar JKT kamu dulu atau Caitlyn bareng guys, mama aku yang masukin. Terus waktu itu aku langsung dikasih nama Abel kan, aku terus gak hafal namanya gitu, kayak selalu nyebut nama Jocelyn itu. Pulang-pulang dihadiahin apa, gak dihadiahin tau. Terus waktu itu kan pas event apa ya, yang apa sih event apa nih waktu itu kita? Event apa? Itu apa namanya, apa sih? Event apa sih namanya? Lupa guys, event apa sih namanya. Terus pas perkenalan di Smashco aku super duper kaget karena banyak banget orangnya. Kayak aku kayak oh my god. Terus tau gak sih guys pas konser K3 kakak-kakak K3 kan kita ada kan. Kita nonton kayak wow banyak banget. Padahal tuh cuma seribuan kan.
Tapi kayak bayangin kalau Blackpink kayak gitu kan. Mamanya kenapa enggak ikut daftar? Udah melewati umur. Hebat banget aku bisa masuk 100 besar. Wah, Puel nonton aku. Puel. Mana Puel? Mari kita cari Puel mana. Coba cari aja di nomornya toh. Udah aku aja. Mana? Cari lah, emang Puel ini. 100. Bukan lah. Ngadi. Itu tadi dia ngechat aku katanya masuk 100 besar. Ya 100 besar ya nomor 100, enggak saat terus nomor 100. Itu bukan. Lah. Iya kan tadi nemuis kamu mah. Tunggu sebentar. Mana? 51. Tapi yang mana aku mau nyari ini? Itu. Ini bukan sih? Bukan ya? Ini bukan sih? Iya. Itu. Kok cowok sih? Well. Kok alfanya cowok sih? Ya enggak sih? Ya enggak. Well, ini dong. Chat dong di sini maksudnya itu. Cowok ya alfanya. Aku kaget tau. Hai Puel. Aku gak tahu lo kalau kamu nonton ini, haha. Soalnya tadi dia bilang aku mau nonton, dia. Well, siapa Bel? Zahra, guys. Jahat banget sih kalian gak tahu. Oh my god. Tuh, Puel ngasih banyak bintang. Makasih, Puel. Ih, Puel kok gak pernah ngasih ke aku sih, malesin banget. Kita bukan best friend. Ini, bilang bos, hai. Oke, mulai sekarang kita bukan friend. Di? Iya. Tuh, dikasih bintang. Makasih banyak lo, Puel. Wih, langsung ganti lagi. Well, jadi nomor berapa tuh? Well, jadi 42, Mi. Wow, keren banget. Tau, aku waktu itu di showroom siapa ya? Lupa. Showroom kamu ya? Saatnya ganti nick jadi Kiminya Abel. Sebelahmu siapa, Bel? Cerewet banget. Ah, tampol ya orangnya. Gak ada. Sih tumben kamu biasanya kan gak insecure. Takut digeser. Mana tadi pernah ikut lomba 17 Agustusan gak? Pernah dong. Tapi waktu itu pas lomba aku gak ikut karena kayak males gitu, jadi aku duduk sambil minum gitu kan, disuruh ikut ya kayak balon gitu kan. Terus aku gak mau, kayak aku bilang berisik banget. Abel pernah minum jus timun gak? Enggak. Pengen jadi tetangganya Abel, aduh. Jalan guys. Sampai luar aja tuh berisik karena ya banyak, kita tuh suka kayak teriak-teriak nyanyi-nyanyi gitu. Kathleen kesurupan. Istanbul. Sekali lagi. Ada sekali lagi. Apa mau marah-marah? Apa sih enggak marah? Abel suka sayur, tidak. Suka sih, aku suka sayurnya ini loh. Apa sih bayamnya? Yang di sup-sup gitu. Guys, pernah makan belalang goreng jijik. Mau potong rambut segini. Ih. Besok jangan kaget yang di pajama. Dadah Bel, aku mau makan. Oke, dadah Puel. Ih, Puel pasti dia mau makan mie 62. Bahagia banget sih Kathleen. Apaan sih? Kathleen pengen dapat perhatian ya. Dasar. Maaf. Wah, marah. Jadi polwan bodol. Coba Oh my god. So pretty. Makasih. Apa sih, Ci? Kamu tuh enggak, guys, jelek banget aku. Kamu tahu dia enggak? Enggak tahu. Atau aku mirip itu Kak Selin. Eh, beda banget. Versi tirusnya pamer ya. Sumpah cantik banget. Makasih. Kebiasaan Kathleen.
mau telepon ke Sinta ah. Ngapain? So deket deh. Mau telepon ke Sinta ah. Oh my god, my phone. Ah. Mau telepon ke Sinta ah. Ini ya. Iya. Mau telepon ke Sinta ah. Gas aku gas ai. Aku bilang ke Sinta kenal Kak. Kenal Kak. Kayak Polwan 86, siap 86. Gasas, apa itu gasas? Kaget tiba-tiba ada notif dari Twitter. Mi, Kak, I love JKT48. Terus kalau nggak panggil, Kak panggilnya apa, Mi? I love JKT48 aja. Dia ini kan? Dia, apa? Ini loh. Tahu nggak Kak Sinta, kan kemarin lusa aku chat Kak Sinta, Kak Sinta bede kagak gitu. Terus aduh jawabnya sekarang gitu ya, jawabnya hari ini parah banget. Pas yo aku sering banget kaget, entah kenapa kayak ya. Abel di Bandung makin cantik. Lempar kastilnya juga dong Kak Gendut. Lagi suka nonton series atau drakor gak? Suka ih. Dong. Apa sih? Kakimu. Pas VC udah potong rambut ya, Kate. Potong udah, dia baru potong loh. Iya, pas VC kemarin. Nanti kalau VC lagi, VC terakhir kalinya potong lagi ah. Terus botak. Cek boleh gak sih member CKT botak? Paling gak ada yang ngomong sama kamu. Memandam fisik. Jahat banget, cekek ya. Kapok. Coba lihat. Coba deh, aku mau coba ekspresi kaget aku kalau di teater, bentar. Aku tuh kalau kaget. Tahu enggak, kemarin kamu sok cantik banget, geli. Siapa yang sok cantik sih? Kamu enggak begini. Terus harus gini. Gak usah biar benerin rambut kan. Kamu juga sering? Enggak, aku cuma gini doang. Kamu tuh gini loh, berulang kali. Ya enggak apa-apa lah, benerin. Enggak boleh. Aku tuh sumpah pengen nyanyi. Aku kalau kaget dia tuh suka melotot, kenapa sih? Abel izin pamit dulu, oke dadah. Catherine iri kecantikan kamu, Bel. Dia mesti itu deh. Apa namanya? Bilang aku sok cantik. Pas lagi makan juga, aku kan makan gitu. Dia suka bilang kayak, iso cantik banget sih, aku padahal makannya tuh biasa aja gitu ya. Tapi dia tuh suka kayak, dia bilang tuh, makannya so cantik banget sih, padahal aku tuh makannya kayak, ya gitulah ya. Tapi dia tuh bilang so cantik banget, katanya kayak, nih, aku udah jawab, Kak, so aku pake emoji nangis, kenapa ay? Kita prank dulu Kak Sintanya. Caitlin sama Abel suka sharing makeup gak? Makeup kita bahkan bareng. Itu bareng. Aku sebenernya ogah ya. Kata Asya, kamu makeupnya paling lama, Bel. Iya, benar. Mungkin Anda nggak nanya true or false, tapi aku bilang true. Bahkan aku barusan aja sebelum siap-siap ini, apa, aku makeup kan. Terus aku kan mau pakai eyeshadow kan. Itu aku pakai eyeshadow itu udah jamnya tuh udah 18.50. Padahal makeupnya mulainya dari jam 18.10, jam 18.15 mungkin. Padahal cuma gini doang. Terus akhirnya tadi makanya pas mulai showroom aku rambutnya belum disisir. Haha. Kalian sama Sinta lebih tinggi mana? Lebih tinggi kita dong.
Ih, jahat banget kayak gitu ngomongnya. Kayaknya Kak Sinta sama aku sama deh, cuman kayak aku lebih tinggi gitu. Nggak canda. Kadang aku dari belakang itu suka ngira Kak Sinta itu Caitlyn, guys. Abel pernah ngejulungup nggak? Pernah nggak ya? Nggak pernah deh. Sumpah kalau jalan-jalan sama mama itu mesti dikira itu mama tuh kakaknya tau, karena tingginya mama aku tuh bahkan lebih tinggi aku kan. Terus kalau terus waktu itu pernah di mall kita ngaca, ternyata kamu tinggi banget ya Mie. Iya, marah kaget sumpah, kayak dia tuh di seginian aku gitu. Kayak perasaan waktu itu kita terakhir kali sama ya, nggak sama, maksudnya kayak hampir sama. Aku syurum ah sekarang. Masih sekarang ah. Kemarin aku ternyata aku baru ingat, guys. Apa? Pas hari Minggu kan aku bilang kalau aku mau showroom. Aku lupa dong kalau hari Senin itu harusnya showroom, tapi aku lupa. Jadi Caitlyn yang showroom. Agak medok, iya guys, emang. Makanya aku tuh gak banyak ngomong guys, karena aku tuh takutnya medok. Aku pengen ngilangin tapi gak bisa tau. Aku pindah ke Caitlyn ya, wah parah banget. Jangan syorong lah. Syorong ya guys. Aku gak suka kalau bareng-bareng. Gak apa-apa sumpah, gak apa-apa. Demi Alek. Demi Alek gak apa-apa. Beri telepon Sinta cepat, tapi dia slow respon. Aku aja cek baca-baca. Sinta ya. Ih kamu pak, sumpah guys, dia parah banget gak manggil Kak Sinta. Dia tuh udah mau 17, dia udah 17 tahun loh, Ce. Kamu parah banget, sumpah. Kadang manggilnya gak boleh gitu, aneh banget. Kalau Asya masih mending, masih kayak, yo. Terus si Abel manggilnya percuma. Indah doang, gak pakai Kak. Percuma showroom gak dapet kastil. Aku gak pernah ngomong gitu. Guys, si Abel manggil Indah, Kak Indah, Indah. Enggak, aku selalu bilang Kak Indah. Manggil Indah. Indah. Ih, kayak gak enak banget. Cinta. Kan kayak parah banget. Hey, apa maksudnya? Hey. Parah banget sih. Really, you say that? Hah? Tuh kan? Enggak guys, bercanda. Kamu apa sih? Kamu enggak sih? Dia bilang gini kan? Bro. Jangan. Nih, ya kan? Yang. Aku selalu panggilnya Kak Indah, guys. Aku enggak pernah panggil kayak Indah, Indah itu kayak tidak. Gak enak rasanya aku selalu bilang Kak gitu. Bro. Terus brah tuh. Siapa tuh? Bro. Itu kayak apa? Kayak yang di Roblox itu, bro. Mbak aja udah bisa bahasa Inggris. Tau gak sih itu kayak siapa sih yang ngomong itu? Di TikTok kok gak tau. Wah maaf. Oh my god, kok aku males banget. Kalian suka main game mobile gak? Guys, next showroom kita warna apa ya guys? Masih. Next showroom kita warna apa? Semua family ku. Pernah lihat tante-tante breakdance gak? Enggak guys. Break mental, break heart, break dance. Mental break dance. Mental down. Ada keinginan buat kuliah di luar negeri nggak? Udah mikirin dari sekarang guys, aku tuh kayak mikir aku pengen banget kuliah di luar negeri. Emang kuliah di mana? Gak tau makanya. Dulu aku pengen kuliahnya ini apa? Pasti di Korea. Bukan. Aku di Korea soalnya. Aku kayak ogah bareng kamu. Aku pernah mikir pengen kuliah di Rusia juga kan. Terus waktu itu aku pernah nyatet catatan itu Rusia gitu kan, tapi terus susah banget ya, ternyata nggak jadi. Terus aku pengen kuliah di ini apa sih?
kan kayak Australia gitu. Aku sampai pernah nyatet-nyatet apa catatan bahasa Inggris juga, kayak tentang bahasa Inggris yang aku nggak tahu. Aussie, biar kamu accentnya kayak Rose. Terus sekarang aku jadi pengen kuliahnya di Korea. Bajunya lucu. Eh, gak ada yang gitu kan? Kayak sekolah, maksudnya ya pengen di sana. Ih, kok Abel cuma mandang fisik Korea sih, Abel? Katanya tadi gak mau gimana sih, Abel? Sinta, kamu gak dipanggil kak sama si Abel. Kadang panggil kak, kadang enggak. Oke, Kak Sinta. Gak usah bohong. Bentar deh, aku mikir dulu kalau aku panggil Kak Sinta gimana? Sinta. Eh, enggak tahu, aku enggak pernah manggil Kak Sinta. Sinta. Enggak. Kapan? Kamu masih manggil sama Sinta. Sinta. Nanti kamu bilangnya sama Sinta. Coba ya, udah nanti kalau kita ketemu, coba kita periksa. Ya enggak bisa, kamu pasti otomatis kak. Enggak bisa bahasa Korea, iya guys. Enggak bisa. Aku bisa. Gimana? Oh, gitu dong. Untuk. Hujan jika aku kalau mental belum kuat, mending yang masih di Asia. Aku mau itu tahu. Aku pengen nyoba. Tentu saja aku akan belajar ya. Kalian suka nonton We Bear Bears gak? Gak, jarang. Pernah waktu itu. Wakata. Itu mama. Ya gak sih? Kok aku takut? Hah, ini mana? Jangan-jangan gimana? Terserah. Cie, cepetan! Sana! Gak mau takut. Iya, ayo bareng-bareng. Bareng! Ayo, kamu ini jahat banget. Gak ada. Ikut sana. Aku kaget karena tadi pintu suara, ada suara dok-dok gitu, padahal gak ada orang. Me, sini. Me. Wah, kaget. Apa? Gak usah malu-malu kalau takut tuh bilang. Cih. Dia bilang, "Meh, udah lah." Harusnya aku naik kapan. Itu apa tuh? Ada nasi. Dari rumah kok nasi? Ini loh tuh. Wow. Yang ketupat gitu loh. Guys, jadi waktu itu aku punya cerita nih, malam-malam kan Caitlin sama aku udah mau tidur main HP gitu. Terus Caitlin ke kamar sebelah, itu kayak udah lampunya kayak apa? Masih nyala gitu kan. Terus dia tuh enggak tutup pintu kan, terus aku buka. Enggak tutup pintu, terus aku langsung ke kamar sebelah. Habis ke kamar sebelah lampunya langsung mati guys, kayak wow, itu sangatlah keajaiban. I know you wanna matiin lampu, right? Enggak, orang terus itu aku nyamain takut kayak gila ya. Itu kameranya ada di situ. Apa? Apa itu?
Chris jambak mulutnya. Ngakak mulutnya siapa? Gak tahu. Yang komen masa ini aneh-aneh tahu. Gak lucu, sumpah gak lucu. Masih sok cantik. Kalau aku keluar tuh baru. Yes. Oke, Doki yo. Jangan gitu lah, nanti ketahuan aku lagi pakai celana tidur lagi. Iya. Ya. Gak lucu, Mi. Mi! Mi, gak kelihatan kan aku lagi pakai baju tidur. Maksudnya sama kayak gitu loh, bye. Mana? Maksudnya, tau HP berdiri. Guys, ini lampunya. Jelak banget. Mi! Melihat ekspresi Abel sangat amat jelek. Capek. Boleh daripada kamu gitu mending telepon sini, Kak. Ya ini aku telepon. Tapi aku takut mengganggu. Is that true? Yes. Okay, Dokio. Kami bener. Tapi kamu udah beli barang tuh. Barang apa? Kamu udah beli apa di sana? Pion. Terus itu susu. Oh. Tuh. Kamu enggak beli apa-apa. Dasar aku dan Moni. Kamu enggak nitip ya, Mi? Ih, kamu mah males deh. Baru udah nitip tadi. Kalian berapa bersaudara? Aku ada dua adik guys, Caitlin sama Devon. Member gak bakal jawab aku. Biar lagu suka lagu indie gak? Maksudnya indie yang mana nih? Dih, gak percaya apa? Suka main petasan gak? Kalau lagi ada itu aja kayak New Year gitu. Punya adik bawaannya emosi mulu ya. Caitlin sih kalau ngeselin. Aku nonton anime baru ini guys, apa sih itu namanya, Demon Slayer.
pernah nggak bayangin jadi anak tunggal? Gak pernah. Nonton Jojo, apaan tuh? Film apaan sih tuh? Film di TV atau bioskop gitu? Ah, Demon Slayer bagus, manganya udah tamat. Emangnya Demon Slayer udah tamat? Atau lanjut? Masih lanjut gak sih? Ademu yang cowok mirip kamu banget. Emang iya? Oh, komiknya udah tamat. Kirain. Ini aku kalau bondol. Ini kalau kerumut panjang. Abel tahu cerita Jaka Tarub gak? Enggak. Abel minus berapa? Terakhir cek 2,5 sih. Cakep banget by the way you. Makasih loh. Aku gak diizinin bondol tau. Malam disuruh panjangin. Ya tak copot tadi buat ini. Gak pakai kacamata, udah mau beli cuman gak sempet guys. Bel pose genggam tangan. Ya ampun, adik coknya banyak banget. Ini dia ada di sini nih. Eh, itu adikmu. Iya, yang cowok. Kenapa, Ti? Ada kepala casan enggak? Main sambil ngecas aja di sini. Ambil kepala casannya. Enggak ada. Ambil dari sebelah aja. Siapa itu? Enggak ada. Minta mama. Sini. Minyumin nanti. Nih cepetan, ambil kepala casannya. Bawa sini. Aku pinjemin casan. Kok beda vibe-nya sama Caitlyn? Gak tahu. Kok ini sini gak bisa? Emang kenapa? Gak bisa, dia tuh gak ngecas soalnya. Tutup. Sabar kali. Bel, adenya yang cewek suruh daftar cek. Caitlyn kan? Ada yang mana lagi? Apa sih? Sini dong, Ti. Ti. Astaga. Enggak casan nih ya. Ada notif Twitternya Caitlyn. Kamu jangan kamu upload ya? Kamu upload ya? Lihat. Sini. Kalian kok kayak suka banget nge-spill, Sini. Ah, enggak casan lo ya, enggak mau ah. Enggak mau ah. Apaan gitu doang? Kayak sini. Ih, gitu amat dah nih. Nih. Kita lihat suara Bella sana doang. Itu doang. Ini lah.
Duh, aku merasa lapar. Oh iya, Bel. Abel cakep banget, yes. Makasih loh, makasih loh. Hah? Ada siapa sih? Abel jadi anak baik dulu. Aku emang baik, aku emang baik. Iya. Oh my god, kenapa sih? Apa yang lucu banget? Itu nomor 8 lucu banget apanya? Kamu nonton aku? Ih, ini friendinya aku yang lucu banget, sumpah. Ada yang tau gak ini? Ada Kak Baby loh. Enggak. Terus ih, enggak percaya dari mana itu. Mana sih? Hah? Enggak mungkin. Enggak ah, takut. Boong ya, malas ah. Ngapain boong? Prank. Mana aku lihat nih. Iya ada Zahra ya. 47 lagi dia cepet banget. Bre bilangin Sinta dicariin ke Atar ya kan. Beneran itu di kabinnya? Gak mungkin. Jangan kiri ya bu nanti. Gak mungkin deh. Oke, jangan kiri ya nanti. Semuanya jangan kiri ya nanti. Kan harusnya ada kayak kayak Zahra JKT48 gitu. Cek, tebak itu beneran. Beneran aku well. Cek. Enggak, maksudnya iya. Ini apa? Apa itu? Yang di Ubin-Ubin. Ultraman. Bukan, yang jualan itu loh. Jualan mangga. Duren. Bukan mangga, jualan mangga kan. Mangga? Mau. Jualan mangga Ubin-Ubin. Ya, tak, dia kan gini. Mangga, mangga. Es krim. Mangga. Apa sih gak ngerti? Cepet ambil ke sini. Apa? Upin Ipin. Cik, di Upin Ipinnya. Apa? Di katanya Upin Ipin tuh jualan mangga. Oh. Kan ada mangga. Oh yaudah, terus kenapa? Kan gini dia. Gak ngerti dah. Ini apa sih? Uncle Mutu. Devon itu tahu kalau disuruh apa-apa mau tahu. Kayak aku suruh tutup dong pintunya, ambilin aku ini dong, casin dong, apa dong, dia selalu mau, guys. Pakai ini. Risik banget. Semua keluarga ini emang kayak ada sifatnya masing-masing ya. Agak tajam sih. Risik banget ya hujannya. Ibunya adik aku. Iya, deras banget hujannya, sumpah. Masih tajaman omongan temen.
dari sini tuh kok mas agak nggak kelihatan ya guys tulisannya, makanya aku harus gini. Iya minus, aku nggak punya kacamata. Bel, bawah hidung ada tombol apa Bel? Ini tuh tai lalat, emang kenapa sih? Nggak boleh. Hai. Mau? Mau. Galak ya guys. Mau oke. Mau enggak? Mau. Mau. Ya guys, suara hujan. Pernah nggak siap? Pernah nggak ready? Pernah? Pernah nggak ready? Pernah? Pernah nggak ready? Pernah? Devon jangan mau di Surabaya. Dia yang malah ini nanyain, kau mau? Aku bilang mau, ya udah. Malah dia loh yang tawarin. Jarin titik-titik. Ya, mulai tuh. Jadi ini showroom Abel. Iya. Adek kamu kelas berapa? Berapa ya? 4 kok gak salah. Iya 4. Rasa sayang yang tersayang. Cuma orang dia aja begitu. Adik yang baik gak kayak sebelah. Siapa tuh? Abel sama Caitlin bawelan mana? Bawelan Caitlin lah ya. Aku tuh gak banyak ngomong. Walau kesana dengan bapakmu, aku menyukaimu. Devon sekarang umurnya berapa ya? 10? Ya gak sih? 9! Siapa? Devon. Gimana ya rasanya di Waro? Hai Kak Melody. Oke guys, kita absen dulu aja kali ya. Yang pertama ada I Love JKT48, halo. Yang kedua ada Kang Galon, hai. Ketiga ada Gendut, hai. Keempat ada Kak Bayu, budinya Caitlin, hai. Kelima ada Cumi Slonjor, hai. Ada keenam ada Ferdi Sayang, hai. Ketujuh ada Kim Juno, Junggu, hai. Kelapan ada Reka Putra, hai. Kesembilan ada Opung Ray. Kesepuluh ada Bram Jose, hai. Kesebelas ada Billy Johannes. Kedua belas ada Pejuang Abel, hai. Ketiga belas ada Mikael Lakika, hai. Ke-14 ada Chicken Nugget, hai. Ke-15 ada Generasi 9 JKT48, hai. Ke-16 ada Kinan, hai. Ke-17 ada Hasbi, hai. Ke-18 ada Friendinya Puel, hai.
Ke-19 ada Rivaldo, halo. Ke-20 ada Rizky Jua Abdillah, hai. Ke-21 ada 14 Serang, hai. Terus ke-22 ada... Kenapa sih? Yaudah, gak usah lah ya. Ke-22 ada Kak Adelki. Adelkis. Ki. Ya, Adelka YZ. Itu pokoknya ye. Ke-23 ada Oktanya Abel, hai. Apaan sih, Mei? Yaudah deh, gak usah. Ke-24 ada Kak Geri, hai. Ke-25 ada Pandu Perdana, hai. Ke-26 ada Osi Kamu, hai. Ke-27 ada Rian Panji Mardiko, hai. Ke-28 ada Kamrul, hai. Ke-29 ada Gio ID. Ke-30 ada Rizky MFL. Ke-31 ada Garib. Ke-32 ada Kalambang. Ke-33 ada Kawinsa. Ke-4 ada Kak Immanuel Yopa. Ke-35 ada Kak Sohab Sobat Halu. Ke-6 ada Kak Arga. Ke-7 ada Kiminya Abel. Ke-8 ada Aat Natapat. Ke-9 ada ASR. Ke-40 ada Kak Bakwan Kawi. Ganti lagi guys. Ke-40 ada Kak Boren. Ke-41 ada Bakwan Kawi. Ke-42 ada Kanando. Ke-43 ada Rasyanya Fikui. Ke-44 ada Siva Saurus. Ke-45 ada Rise. Ke-46 ada Aki. Ke-47 ada Kak Hapel. Hapel? Nggak sih. Ke-48 ada Rangga. Ke-49 ada Kican. Ke-50 Kevin Sayang Abel. Emang ya? Ke-51 ada KMNTS. Ke-52 ada Haki. Ke-53 ada Atongnya Abel. Ke-54 ada Zahra JKT48. Hai Zahra. Ke-55 ada Lutfi. Ke-56 ada Kawim. Ke-57 ada Kak Jawapang. Ke-58 ada Plus62Mi. Ke-59 ada Kak Ansya Ansar Pram. Ke-60 ada Kak Stawryd. Ya, maaf guys, barusan lampu mau jatuh dari. Ke-61 ada Kak Dapong. Ke-62 ada Kak Arinov. Terus ke-63 ada bahasa Jepang itu, aku maaf ya. Ke-64 ada Kak Bentos. Ke-65 ada Mio. Mio lagi, ya ampun maaf. Ada Mu Osiku. Aku gak kelihatan lagi. Ke-66 ada Kak Yoga underscore An. Ke-67 ada Kak Hasan. Ke-68 ada Pung di sini. Terus ke-69 ada Rio 12. Ke-70 ada Solehudin Aziz. Ke-71 ada Senbatsu nomor 6. Ke-72 ada Rian Wijaya. Ada ke-7 ada Kauri. Ke-74 ada Kak Oppo X Up. Apa? Ke-75 ada Kak Yung Aus 47. Ke-76 ada Erich King. Ke-77 ada Kucing Jowo. Ke-78 ada QBQT78. Ke-79 ada Eko Saputra. Ke-80 ada Asupan GJ. Ke-81 ada Izora Ravan Lamia. Ke-82 ada Pasya Pradana Naim. Ke-83 ada Panci. Ke-84 ada Jonathan Carla. Ke-85 ada Jarkoni. Ke-86 ada Han Pratama 04. Ke-87 ada 540. Ke-88 ada Dio Ramadan. Ke-89 Gilang P. Ke-90 ada Dak Dik Duk Der. Ke-91 ada Nanda. Ke-92 ada RD. Ke-93 ada Ricky Martin. Ke-94 ada Bosku. Ke-95 ada Wehwo. Ke-96 ada Tani Maju. Ke-97 Capung underscore ID. Ke-98 Umbat. Ke-99 Iqbalas Ervan Saha. Yeay. Itu yang udah sampai 100. Pegel banget leher aku guys. Saya sampai 100. Iya dong, setiap hari kalau showroom selalu 100. Punya kuping enggak? Itu badannya doang. Ini jam berapa sih?
20.44. Nggak tahu aku selesai jam berapa. Sini. Kumis tuh. Nyambut di cincin mewek. Au. Amin. Jijik, stop. Barangin gitu, liat caranya Abel. Nih, jangan. Ini kenapa? Ada kamu jadi putih banget lihat akunya. Nah. Dia muak dengan ciumanmu, Me. Dia enggak mau dicium kamu. Eh, cium ya. Sumpah. Sih. Oh, kayak dakul udah mulai memberanikan diri. Shh, udah, it's okay, my darling. Sekarang abel-abel. Umur berapa? Ini mungkin udah hampir 2 tahun deh. Ngantuk itu. My baby. Sumpah, kalau aku kayak takut gitu malam-malam sendirian yang lain udah pada tidur, aku mesti cari dia. Kayak lihat, oh iya ada Pudi gitu, terus aku panggil, terus dia tidur sebelah aku, terus aku peluk, oh my god. Dia pernah ya, aku lagi tidur kan, aku hadap sini, dia tuh di sebelah aku kan. Terus habis itu pas aku ke sebelah sini, terus aku buka mata, terus tiba-tiba aku natap dia kayak tidak. Kayak gemes banget dia tuh sampai kayak ngeliatin aku tidur gitu. Pas aku hadap sini, terus dia tuh kayak lagi ngeliatin aku gitu kayak Budidi, kalian iri kan? Haha. Dah. Mau kemana you, ha? Tayang. Budidi, kita tukar posisi yuk. Guys, ayo kita SS dulu bentar aku. Pakai ini dong. Hai guys, kita SS. Aku juga mau nih. Udahan. Apa itu? Udahan. Banyak. Lagi mau SS. Lagi SS sama aku. Mau dong satu? Enggak. SS tapi enggak di SS. Udah sekali tuh. Asmi. Pro-pro lagi ngikat rambut ye. Ya. Apa sih? Mau ikat rambutnya, mana ikat rambutnya? Tunggu, kayak ada yang nyantol di mata aku, gak enak banget.
Kemarin belum show, aku sama Kak Kesha beli roti, aku bisa res. Kayak kita pencinta roti, kita habis berdua. Hah? Demi apa? Cepet banget. Cepet banget. Kayak kita kayak suka banget sama roti. Mukanya galak dong. Ini adalah ya? Roti keempat yang aku makan hari ini. Lucu banget, apa ya chicken nugget. Kejepit deh. Ganggu. Sudah. Pas kemarin kuning-kuning itu aku lupa nge-share dong, oh my god. Nanti aku sekalian deh nge-share itu. Yuk cepet 20 tahun, masih lama. Nonton apa, Ti? Iya guys, Devon nonton anime. Why you suka anime? Ya, terserah saya. Oke. Okay. Kalau saya suka, ya suka. Jam. Kenapa ya? Oh, minyak gak enak. Banyak yang mampir ya. Ma, ada yang minta mau masukin frame loh. Kenapa pelangi cuma setengah doang? Gak tau. Kenapa, Ma? Ma, Mama. Gak usah ngomong lagi. Kakak yang bikin suruh itu mau nyebelin memang. Sudah guys. Mama aku lagi nyapu-nyapu. Ha. Sana benar. Guys, diam. Kamu enggak harus semuanya diomongin ya. 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 Ngawur asli loh itu. Sumpah cakep banget kayak begini. Ha ha. Ceh. Mbak dia siapa? Min Jukyong. Mirip ya? Oh iya. Bukan. Bukan. Pasti di follow dong di bawah deh ketemu IG-nya. Dia adalah kembaranku. Bel cakep bener, makasih loh. Ayo lo rusak. Coto mati kuda say. Aduh.
Sudah ya guys, SS-nya sudah kan. Jukyong kalau di H keluarga. Hah? Hai Kaboren. Aduh, bye, sudah. Aja bolong, nggak sengaja aja bolong. Thanks, tes 1, 2, 3. Aku mau begini. Hai Kak Alfa. Aku enggak tahu SR-nya tadinya sih mau sampai jam 9 tapi enggak tahu. Dua apaan sih? Buat. Zahra, kamu masih setia nonton ya? Masih. Terharu aku. Bersihin lagi dong. Kedengaran loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia tidak peduli. Bersihin lagi dong. Kakinya udah sembuh, Bel. Hah? Kakinya udah sembuh? Maksudnya? Bannya keselin loh kakinya. Ya guys, persin aku aneh banget. Nyaring barusan. Bisa jalan enggak? Hah? Maksudnya? Saya tidak ngerti. Ingat detail. Gagal gombal. Maaf nih. Aku mainnya Roblox cuman jarang sekarang. Aku tidak tahu guys. Kirain lagi nanya. PUBG nggak ki, gas ki gitu kan caranya. Itu karena di TikTok gak sih? Awalnya aku kayak apaan sih, risih banget. Ya udah berhenti hujannya. Kathleen mana Bel? Lagi di ini luar kamar. Duh. Emangnya Kathleen upload apa sih guys di Twitter? Ih, Ava aku juga lumayan pink loh. Jerapah kalau tidur mungkin masih ini apa? Masih bangun. Tutup mata doang. Retweet, oh. Kenapa pelangi cuma setengah Bel? Emangnya setengah ya? Oh ya, setengah cuman gini. Menurut ilmuwan. Karena setengahnya ada di aku. Enggak. Apa? Karena aku enggak tahu.
Pelangi setengah, iya deh, pelanginya setengah. Mungkin setengahnya ada di bawah tanah. Jadi dia kayak bulat gitu sebenarnya. Cuman kayak ada di bawah tanah gitu, jadi lanjut gitu. Pelanginya. Dari mungkin dari bawah tanah terus. Katanya kamu makan bihun. Lah, aku mau loh. Ya, ketebak. Apanya itu? Setengahnya ada di matamu. Ya, dia mau gempa. Aku gagalin. Aku gagalin. Itu lagi nonton anime apa? Oh guys, coba ada yang gombal lagi mungkin. Kau mungkin aku bisa menghancurkannya. Hah? Kono Kataki. Kono Kataki. Kamu nonton anime tapi enggak tahu judulnya ya? Wah. Cewek yang susah didapatin ya. Enggak gitu. Kamu suka digombalin, Bel? Enggak tahu. Menghancurkan. Enggak, aku enggak pintar kembali ya. Aku mau ini langsung jam. Mau kuliah jurusan apa ya? Enggak tahu guys, nanti aja pikirannya masih lama. Masih lama. Kamu suka aku, Bel? Suka semuanya. Ya. Oh, ngapain? Tidak. Jurusan hukum kayak aku bilang, aku nggak tahu deh, nanti aja ya mikirnya. Masih lama, mohon maaf, masih SMP nih. Jemput di depan gang, depan gang. Kamu tuh cantiknya kayak COVID yang gak ada obat. Wah, makasih ya. Moshi moshi. Kamu ibaratnya 1, 3, 4, 5 karena gak ada duanya. Kenapa Tim? Kok mukanya gitu? Abel suka kue pancong gak? Enggak. Aku gak tahu. Aku juga gak tahu itu apa. Masa Abel disamain COVID? Iya. Ih, kenapa sih? Pernah dong. Aku pernah lihat Cirebon. Kan kalau waktu itu lihat ke rumah mamaku tuh harus lihat Cirebon dulu. Kamu tau gak huruf paling penting? It's you. Ya. Kalau jajan lebih suka makanan manis atau asin? Asin. Karena manisnya ada di aku. Kenapa Ti kok pingsan? Kenapa sih? A B C D A B C F G D E nya kamu gak ngerti, mohon maaf. Abel pernah makan gak? Pernah dong, habis ini aku kayaknya mau makan. Bel mau tanya, makasih, sama-sama. Pingsan aku. Wah, jangan pingsan. Kalau pingsan kok bisa ini apa ngetik itu? Biar mau tanya makasih sama-sama loh. Pernah makan lontong balap balap gak? Gak.
Abel ibarat brambang goreng. Apa itu aku nggak tahu guys. Brambang apa? Main true false aja Bel, silakan. Yang mau nanya silakan guys. Pernah nggak ready? Pernah. Kamu suka makan doang ya Bel, namanya diabaikan. Hah? Bel sakit gak waktu jatuh dari kayangan? Kayangan apa nggak tahu guys. Abel pernah renang di got waktu hujan? Nggak pernah. Aku kayaknya nggak pernah jatuh dari kayangan deh. Pindah Jakarta sejak kapan ya? Pindah Jakarta sejak 2018. Gagal. Hahaha. 2018. I love JKT48. Hahaha. Berhasil. Aku maaf ya kalau deket-deket aku nggak kelihatan soalnya. Ini jam berapa sih? Haduh ada bidadari lagi SR. Aku ya. Makasih loh. Sama-sama. Jatuh jadi kesayangan pernah kan Bel? Gak pernah kayaknya. Abel kalau di tim T jadi Adele. Iya, kalau di tim J jadi Kak Amel. Jawab ya, do you know what we make? Gak tahu. Gus. Makan apa you? Ngorong. Gak apa-apa, karena aku gak bisa jauh dari kamu. Bagus. Bidadari jatuh dari surga. Bagus deh kalau aku diikat. Abel kalau gabut main sosmed atau film? Film. Drakor sih. Tadi suara hujan, sekarang suara burung. Iya guys, rumahku penuh dengan burung tau. Ya aku mau nanya. Drakor itu apa sebenarnya? It's series, you know. Drama Korea. Series itu apa? Apa papaku pelihara burung guys. Abel pernah nggak? Makasih, sama-sama. Ada idolaku. Bel punya penutup gak? Gak ada kayaknya. Kelihatan guys, coba aku mau nyoba baca apa kolom komentar di sini tapi tanpa gini. Bel, sekolah adalah love song. Ya nggak sih, ya betul. Bel pernah nggak mau poni? Bel pernah nggak begini malah begitu? Oh, nggak pernah. Abel cantik. Makasih loh. Coba Bel, penutup Bel biar cantiknya nggak tumpah. Makasih loh. Bisa nggak Bel? Bisa nggak mau coba bondol? Nggak. Aku takut bondol. Ada niat potong rambut nggak? Nggak. Aku mau panjangin rambut. Bel, kenapa because tidak pernah never? Karena aku nggak tahu. Abel munduran dikit dong, cantiknya kelihatan. Maaf, makasih loh.
kalau di caps jelas gak caps tetap gak jelas sih, cuman aku kayak bisa baca makasih loh Abel cantik, makasih loh Abel berkata chatting cantik banget, tidak makasih loh, simple amat jawabannya. Iyalah Bel, ini angka berapa? Mana? Ya. Yeah. Bel gerai aja jadi lebih cantik. Oke. Okay. Makasih loh. Bel, makasih loh. Abel suka makan apa? Yang very very home ya. I like, aku suka banget makan mie. Bel ponian, ya nanti ya. Mari kita tunggu saja kapan ponia. Makasih loh. Abel 2 jam, makasih loh. Makasih loh. Skip ke srek kagarit. Makasih loh. Bel, makasih loh, sama-sama. Sama-sama loh. Gimana nih supirnya ikut gesrek? Awas hati-hati di jalan loh. Abel kayak Google Translate. Makasih loh. Kasonson. Kak Sonson cakep, makasih loh. Makasih selalu ada, makasih loh. Wah, terpesona aku, terpesona, makasih loh. Kaku bener. Iya, Abel kayak penyuara Google Translate, makasih loh. Abel sapa lo? Hai lo. Hai lo. Bel gantengan aku atau papamu? Gak ada. Makan siang lo. Ini udah malam lo. Bel potong polwan. Apa lo? Abel gorgeous. Makasih lo. Gemoy. Ih, dasar. Bel, kamu gak tau rasanya ngakak malam-malam. Ngakak kenapa loh? Leh, loh, loh. PUBG apa loh? Enggak loh. Apa sih kok gak jelas? Apa sih gak jelas loh? Oke loh, loh, loh. Makasih loh. Gak tau loh. Ih, bareng lagi sama itu Kak Ahad. Aku bilang gak tau loh, dia komen gak tau loh. Abel cantik banget kalau tidur hadap mana sih? Makasih loh, tapi aku tidurnya tuh random. Kadang sini, 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 ini, gitu. Abel gemas loh, makasih loh. Iya, gini, 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 terus sekarang gini, gini. Ya, ya. Bunuh aku, Bel. Cantiknya kelewatan. Sebelumnya makasih loh, tapi kalau membunuh orang itu nanti masuk penjara loh. Di bawah umur. Di bawah umur. Kalau membunuh. Abel cantik banget loh. Makasih loh sebelumnya. Coba pipi loh. Ini aku udah gede banget ya. Cici, nggak bisa seduh sesudahnya Cici bilangnya. Sesudah. Bel ngomong Sunda loh. Abel cantik fix, no debat, jelas no kecil. Makasih loh. Sebelumnya tuh ada yang nanya apa? Bel ngomong Sunda loh. Ai apa? Ngomong apa ya? Kelompir aja deh. Kumaha damang. Abi teh. Abi teh, ya gitu, makasih. Kalau ngomong bareng ngomongnya jodoh loh, iya loh. Setiap stop, makasih loh. Tidak, makasih loh. Abil cantik, tapi cantikan Osi saya, maaf. Pergi loh. Baria-ria dong loh. Udah loh.
Sawadikap, nononahap. Kamu besok aku jemput loh. Besok aku mau rebahan. Baria-ria dong. Udah loh. Ya guys, aku pun. Di mana bihun saya? Saya sudah very lapar. Abel tidur. Tidak, terima kasih. Halo Abel, maaf saya baru masuk. Iya, enggak apa-apa loh. Ada lagu Fave di JKT48 apa? Itu loh, jika aku dipeluk kamu, jika aku dipeluk kamu, jika aku dipelukmu sama papi school itu loh. By the way, minus berapa Bel? 2,5 terakhir cek loh, tapi sekarang udah gak tau loh. Udah malam jangan kebanyakan makan loh. Aku baru makannya tadi pagi loh. Abel cantik sekali, makasih loh. Baca pakai nada Google. Abel cantik sekali, makasih bukan, loh. Bukan YouTube. Ya apa? Pakai Google. Gak usah. Kata-kata mutiara Bel. Gimana? Mutiara. Center tension Nasibo bagus gak Bel? Enggak tahu. Enggak tahu. Bel minjem duit. Gimana ya? Kenapa tidak makan loh? Makanya ini saya minta loh. Tinggi juga minusnya. Iya loh. Gini aja kali ya. Oh, osinya Kak Cika ya. Aku juga osinya Kak Cika juga. Tapi aku lebih ke Kak Grace Yanin. Makasih loh. Ih. Mama belum selesai masak loh. Belum sih, tapi loh. Allah. Kak tanya loh. Ya udah loh. Oh, si aku siapa, Bel? Gak tahu aku, gak tahu apa-apa. Aku bukan dukun loh. Atau beli loh. Apa loh? Abel tidurnya suka telentang gak? Apa itu loh? Grecianin atau Grenin? Grecianin. Itu ketawanya Grenin. Konten loh. Aduh malu loh. Tapi makasih loh. Sofan kah Bel begitu? Sofan loh. Abel asli mana? Asli Kayangan ya. Aku ya loh. Aku asli Surabaya loh. Abel kamu gak kesambet kan? Gak ada petir guys. Loh. Pengen punya warna, pengen punya kamar warna apa, Bel? Warna putih loh. Abel mirip Kak Cika. Makasih loh, tapi beda jauh sebelumnya. Makasih loh. Ya sama-sama loh. Makasih. Kamu sudah memenuhi konten di TikTokku loh. Makasih loh sebelumnya ya. Barang Fave apa, Bel? Untuk saat ini saya tidak tahu barang Fave saya apa loh. Apa? Mana? Bye, Cece. Belum. Aduh. Aku gak good looking, Bel. Ya udah nggak apa-apa, yang penting hidup. Untuk apa good looking? Aku kira kamu member JKT, ternyata member Alpha. Alpha apa? Alpha supermarket itu ya. Wah, pergi loh. Lo mending pergi deh. Oh si aku loh, itu kamu loh.
Oh iya loh, aku gak tahu, tapi makasih loh. Kukira cewek lagi apa sih ini? Kenapa? Kukira cewek JKT, ternyata cewekku. Makasih loh. USR sampai jam 10. Kaku bener. Cewek yang kejam sekali. Masih cukup. Bawa sini aja deh. Bawa sini. Makan apa? Daging di luar. Masih syorong bentar. Jam berapa ini, Ti? Udah lembar. Enggak lah. Jam 11.50. Yang benar. Iya, 11.50. Sekalian jam 10 aja lah. Ya, telat. Cewek yang kejam sekali. Makan online. Gak apa-apa guys, bentar lagi jam 10 sekalian aja. Abel, kenapa Caitlyn cantik sekali? Saya tidak tahu ya, tapi menurut saya cantikan saya ya. Kenapa loh? Abel cantik gitu loh. Makasih loh. Abel suka makan apa? Saya suka makan mie loh. Kalem loh. Siapa saya ya? Makasih loh. Pansi aku tuh kenapa suka apa apa, gak tau kenapa aku suka banget kayak tiba-tiba. Abel masih suka ngorok gak? Ya setiap orang pasti pernah ngorok lah ya guys kalau kecapean. Film terfave. Abel dah nyimpen bapau di pipi lo. Iya lo, makasih lo. Kenapa ulang dari aku? Aku udah lama gak pernah belakangin rambut aku satu. Aneh banget ya sih, udah lama banget gak pernah gini. Ah, ada iler di mana coba? Ini lo, ini. Ngawur. Abel kalau tidur matiin lampu enggak? Ya matiin lampu loh, tapi pakai lampu kecil gitu. Kalau tidak ya negative thinking saya ya, sudah kayak aduh ada apa nih ya. Abel aku kira kamu enggak jadi, Deng. Ya makasih loh, aku cantik kan, makasih. Abel mau putu enggak, ini aku baru beli. Mau aja. Berani tidur sendiri? Tidak. Kok pakai lampu ini? Gatel. Lagi lebih suka pizza atau kue putu? Pizza. Saudara Abel berapa? Ada 3 sih, tapi satunya lagi di Bandung. Abel pasti kalau ke coffee shop pesennya es teh. Ya kalau ada coklat itu kenapa tidak? Ting.
Es teh manis, anget, suka nggak, Bel? Nggak. Aku sukanya es teh, kalau nggak teh anget. Hah, es teh manis nggak suka. Teh. Teh apa susu? Teh sih. Teh apa es krim? Es krim. Maaf. Jadi pengen ngeteh. Tunggu sebentar. Apa sih? Ya, aku udah. Sekalian sampai jam 10 soalnya. Kakak banget sampai di bawah sini. Akhirnya gas kecilnya habis. Aku pengen nunjukin deh, bentar. Hah? Hah? Gak usah. Ya udah, gak apa-apa. Baru dibalik, baru dibalik. Belum mateng ternyata. Mama banyak minta mama. Sekarang lagi cantik banget sumpah mama. Ih. Lagi masak ini ya. Tante Abel kok cantik sih katanya. Asik. Mekar nih, mekar nih. Tante Abel berarti mami dong. Tante Abel. Tante Abel ya. Kedean. Karena mama in frame katanya. Tunjukin lagi mama lagi masak ini. Jangan kelihatan di matanya. Nah, kelihatan sini aja. Enggak, ini. Heeh, enggak tahu. Papanya Abel di sebelah woi katanya. Kok tahu? Mau masuk nih. Jam berapa ini biar sekalian? Coba lihat Pak, jam berapa? Apa ini? Keko papa. Kumisnya ganteng om katanya. Kumisnya ganteng katanya. Ngakak. Katanya om pakai skincare duit ya om katanya. Pakai speaker. Pakai skincare. Speaker. Katanya kumisnya kayak suaminya Inul. Mei jam berapa Mei? Langsung lap mukanya dari satu. Ngapain sih malu? Kan malu. Mana? Mana? Ini
Gak usah ditutupin lah, Pak. Pantesan gak gosong-gosong. 20 menit lagi, Pak. Ngapain sih, Pak? Ngakak. Dikit banget dagingnya. Oh ini. Hidup Tante Jenny. Kakak kamu cantik ya, Bel. Itu mama aku. Ini kokonya ini. Ngawur. Itu Nella Karisma. Kamu mirip ya? Pak, itu jamerannya terlalu dibalik. Maaf, Pak. Gelap banget. Tante waktu hamil ngidam lampu neon ya katanya. Ngidam ini. Itu mama aku, guys. Itu mama aku. Dah, pindah di sini dulu. Masak kamar dulu deh, belum mateng. Gimana menjadi bagian keluarga Jason? Kenapa? Kirain hujan ternyata suara masakan. Iya guys, aku gak tahu kalau mereka masak itu dong. Itu makan malam, Bel. Iya. Tumben banget makan kayak begituan. Bel, tau gak? Boneka kamu emang bisa gerak ya? Apaan sih? Sini Inti. Entut. Abis makan ya, Dut. Pernah marahin Devon sampai nangis gak katanya? Apa? Pernah marahin kamu sampai nangis gak? Siapa? Aku. Kamu. Enggak kan? Karena enggak sih kata. Enggak kok. Makan malamnya malam banget. Iya, kita tuh gitu guys, emang. Haha, random banget. Saudara kembar yang mana? Ma ini. Cih, lihat. Ih. Atau enggak gini, Cih. Kok mirip? Wah, pergilah. Kimi, namanya Kimi ya. Kawaii banget tanyanya, makasih. Kayak aku ya. Kimi peluk Hebel. Iya guys, sumpah.
Bel anjingku mau kenalan boleh sama anjingku boleh. Hai, nama aku Kimi. Nih, salim dulu, salim. Aduh, pakai jatuh. Cepet, nanti kamu. Apa sih, Ti? Aduh, cepet lah. Ini jam berapa, Ti? Apa sih, gak jelas banget loh. Oh, udah telat. Kimiku. Wah, telat. Ti, jam berapa, Ti? Telat dah. Ya, 1.36. Jam 10 aku selesai tau. Ah, pakai lompat segala. Itu dipanggil, Ti. Iya, tunggu. Yes, dapat. Iya, guys, Devin itu enggak barbar kayak Kathleen. Kathleen itu tunggu. Pernah di FX dia kayak lari-lari gitu kayak ah gitu. Emang rada gimana gitu. Apa sih? Apa arti nama kamu, Bel? Enggak tahu. Jadi Christabel itu apa, Ti? Kenapa? Christabel itu anak Kristus. Kalau Angela itu anaknya anak malaikat gitu, malaikat. Kalau Jocelyn itu anak baik gitu. Emang iya. Enggak, guys. Anak baik. Kalau Santosa itu marga aku. Bentar. Tunggu bentar. Coba mati kuda, say. Ada guys, nama aku tuh Christabel Angela Jocelyn Santoso. Besok showroom lagi, ya. Gak tahu showroom lagi, nanti aku kabarin kok. Demi apa sih nanti aku? Yang paling iseng di rumah Kathleen dong, haha. Semuanya sih. BTW yang di web kenapa disingkat Bel? Mungkin kepanjangan ya. Jadi Christabel Jocelyn gitu. Harusnya Christabel Angela. Maaf guys, ternyata baterai aku tinggal 10%. Pinjam casannya. Ini mumpung Mimi gak pake, cepetan pake. Nah, cepetan. Nanti aku yang main. Apa bedanya sama punya Cides? Hah? Iya, makanya kan Cidesi cuman itu kan Desi Genoveva. Farming apaan guys? Kimi peluk Abel. Kamu love Abel. Apa? Eh, you sundul-sundul ya. Kathleen lagi di meja makan. Tapi kan emangnya dulu gak disingkat ya? Ti dipanggil. Guys, bilang ya kalau kalian ngeprank. Apaan sih? Kathleen, namanya Kathleen Gwyneth Santoso. Jadi Kathleen Santoso ya. Cidesi gak disingkat. Panjang banget dong. Ada yang paling kecil umurnya berapa, Bel? Umur 9 kan, Di? Ya, umur 9. Kasian banget matanya harus dioperasi tahu. My gemoyable. Aku pengen punya kucing deh, tapi masalahnya Kimi itu suka ya enggak mungkin akur kali ya. Pengen punya kucing Angora kan, yang putih. Cuman apa? K-
Caitlin, Kimi sama Pudi kan mereka kan apa nggak bisa bekerja sama. Kucing sama Pudi takutan Pudi. Pudi takut sama kucing tau. Yang ada malah Pudi yang ini takut. Kalau ada kucing, Pudi tuh kayak ngehindar gitu, kayak lari gitu sembunyi. Kalau dia mah malah kucingnya yang ditampol sama dia. Dia nakal banget tau. Pudi aja digigit tau mukanya. Soalnya mama aku kan suka bilang kayak Pudi. Terus dia tuh iri guys. Dia tuh iri langsung datang ke Pudi, langsung lari ke Pudi, langsung di apa kayak dilompatin gitu. Ke atas Pudi terus. Iya. Jadi badannya Pudi tuh kayak dinaikin gitu, terus digigit, terus di kayak ditampol-tampol gitu ya. Wah, anak kecil ya, masih kecil enggak boleh gitu. Bentar. Tuh, bayi. Dalam hati ini, awas loh, gue iri. Devon suaranya 11-12 sama Bre ya. Coba Ti kamu ngomong. Halo. Halo, beda. Anjing kesayangan ya, dua-duanya kesayangan dong. Kimi umur berapa? Nggak tahu deh. Kimi kamu umur berapa sih? Pokoknya dia masih belum sampai tahun guys, dia masih bulan. Jadi dia tuh masih anak kecil. Dia waktu itu pernah guys, kakinya apa perutnya sakit terus dia nangis. Anak kecil. Matanya itu dulu tuh sama majikan lamanya. Kan dia tuh kan orangnya kan iseng ya. Kimi tuh kan iseng. Jadi sama anjing lainnya tuh dicakar. Makanya Kimi kan suka gigit terus suka nampol ya. Makanya gimana aja. Itu anjing ya, bukan itu monyet. Enggak guys, itu anjing. Bukan, ini koala. Jadi enggak pelihara koala. Tidak mungkin guys, tidak mungkin. Matanya dioperasi kenapa, Bel? Itu sama majikan lamanya enggak dibawa rumah sakit, jadi dibiarin, jahat banget ya sih. Jadi akhirnya infeksi terus akhirnya enggak bisa. Itu jadi matanya tuh harus dicopot. Kasian sih. Kamu kenapa enggak makan? Udah mateng. Udah mateng banyak banget. Udah mateng. Dari tadi habis-habis. Tuh baterai ku habis ini jam berapa, Ti? Jam berapa ini? Jam berapa, Ti? Jam berapa? Ih. Lihat itu loh, jam berapa? Enggak kelihatan. Ntar lagi aku selesai nih guys, jam 10. Abil jangan nangis, siapa yang nangis? Enak kan? Mau. Yeay. Enak banget. Emang bener baterai aku 10, makanya tadi tuh kayak ngelag gitu. Apa? Enggak. Apa? Enggak. Apa sih? Enggak tolak loh. Bisa kasih juga. Nyakku. Gak apa guys. Sekalian jam 10. Nican. Moshi. Ere. Adek kamu cantik banget. Kenapa gak jadi member? Dia, maaf nih. Dia juga member juga guys, masa nggak tahu? Masa nggak tahu loh? Dia Caitlin guys, coba lihat aja. Bohong banget sih kalau nggak tahu. Tau lah, kan adik kamu cantik banget, ya. Caitlin Gwyneth yang tadi. Kan gak terkenal adik, kan gak terkenal adikmu mah. Gimana ya, aduh. Kalian tidak usah bohong deh.
pakai sumpit sih, nggak mau. Bentar lagi aku selesai kok. Angin musim gugur. Pertanyaannya begitu ya. Wakata. Makanya begitu banget, aduh. Aku nanti makannya di meja aja, nggak apa-apa kalau di sini. Bentar lagi loh. Oh ayo makannya kok. Jam berapa ini? Jangan ada udah 2146. Nggak apa-apa loh demi Alex. Nggak apa-apa. Abel jarang workout ya, iya. Mager. Kecolok. Iya, Kathleen Gwyneth Santos dong. Sakit. Bel, aku boleh gak ngefans sama kamu? Boleh banget guys, gak ada yang ngelarang, sumpah gak ada yang ngelarang. Demi Alex, gak apa-apa, sumpah. Ngikutin Abel, ngikutin Ikatan Cinta nggak? Boro-boro nonton TV aja jarang. Cici. Hah? Alex nggak tahu guys di TikTok. Apa? Liatin foto Kathleen yang di dinding tuh. Dia nggak izinin guys. Dilihat-lihat kamu mirip jodoh saya. Gak tau. Abel manis banget, Twing. Makasih loh, Twing. Aku izin OC-in Abel. Gak usah izin guys, silakan saja ya. Tidak ada yang ngelarang. Apa? Tutup i pintunya. Kimi. Abel mirip siapa ya? Lupa, kayak pernah lihat. Mirip Abel kali ya. Guys, aku gak ngerti nilang-nilang itu buat apa sih? Kamu seperti Shani kalem, makasih loh. Bel, aku mabar dulu ya. Oke, habis ini aku juga udah selesai. Kemarin dia liatin fotomu juga, gak apa-apa Bel. Ya udah gak apa-apa. Oh, nilang itu kalau gak ada enak ya. Aku bukan buaya, ya ya kan. You are manusia. Siapa dia, Cik? Manusia. Iya, manusia. Masa buaya ya? Aduh, bebe setinggi itu. Kita nanya siapa itu? Manusia. Ya, siapa? Kita manusia. Dalam hatiku ini. Satu tujuan yang aku ingin terus jauh takkan sampai. Di tengah mimpi air mata mengalir. Habil kenapa suka sekali bikin orang tersenyum? Gak tahu. Yuk senyum.
Satu tujuan yang aku ingin tercapaikan sampai di tengah mimpi. Air mata mengalir. Abel senyum itu sehat coba senyum. Di tengah mimpi air mata mengalir. Ku hapus dengan tangan. Masih hidup. Kekalahan hidupmu menghantar bayang panjang. Masa ku lelah tinggal pasti suatu hari kan berkelanan dari ranting. Aku suka pengen nangis tau kalau denger lagu itu, kayak sedih banget gitu. Ya kan? Ya kan, Ti? Hah? Jangan. Di tengah mimpi membunuh diri dua kali. Air mata mengalir. Terus jalanmu tak akan sampai. Di tengah mimpi air mata mengalir. Gak pernah gak ngelindur lagi perform di teater. Gak pernah guys. Bel coba nangis loh kak. Oke guys. Abel pas bangun Sakura kenapa ceritanya? Kenapa tuh? Guys, kenapa setiap di Boku no Sakura tuh aku selalu ngakak karena melihat mukanya Kathleen sama Kak Fanny. Soalnya mukanya Kathleen tuh kayak gitu enggak. Itu aku kayak tidak, please aku tidak. Aku berusaha untuk tidak melihatnya. Pernah salah gerakan enggak pas perform? Sering. Bel sekolah ada love song melody yang aku kayak apa ya, Kathleen tuh di tengah mimpi kan, terus aku kan dia memperbaiki garis putih di lapangan sekolah. Pas sekolah itu kita suka natep kan, natep gitu, aku kayak sekolah, kayak nahan gitu, nahan banget. Pernahnya jatuh terus aku senyumin dia. Nih pas Boku no kita hampir mau sering mau ketawa gak sih? Kamu enggak, kamu itu kayak di tengah mimpi. Enggak. Ngakak banget aku tuh semua. Apalagi pas lapangan sekolah kan kita suka ada pada-pada itu kayak gak tahan aku sumpah. Masa ceritanya gak boleh liat-liatan. Iya, pas juga pas kita gini boleh tapi gak boleh liat mata-mata. Iya, kayak ngadep atas gitu. Ngeliat pants. Terus apa? Kadang aku suka mau ngakak juga kalau ngeliat kayak penontonnya. Terus apalagi pas ini loh yang awal banget yang gini hadap gini kan hadap samping gitu. Dia suka bilang alismu kayak Shinchan gitu. Kayak so, aku udah takut pas. Terus aku kan mau ketawakan tapi takut kelihatan jadi aku kadang suka nunduk gitu. Iya, aku suka kayak nunduk. Terus kamu tuh suka gini loh. Gitu kayak alismu kayak Shinchan sumpah. Aku mau gitu kan. Ya iya kan. Lagi kayak serius-seriusnya terus kamu bilang alismu kayak Shinchan gitu. Terus apalagi terus kita majukan di memperbaik pas JR aja kita kayak ngakak gak iya, sih aduh. Aku tuh sampai kan JR nya gak itu kan sampai ada suara ketawanya kayak berisik. Hai Kathleen, kamu gibti, kamu gibter tadi digibahin. Gak ada. Ih dasar. Baru lo. Bilang gue sedih ngapain sih? Ngapa aku udah cincang sih? Karena pinjam bentar juga. Ya pas 2K aja ya selesainya. You so cute. Thank you so much. Udah menghayati ya, tambah dia ada di situ. Ngakak. Kenapa? Abel pernah ngerasa insecure gak? Sering guys, aku lagi insecure sekarang. Tapi aku kayak berusaha tidak. Sering tahu setiap hari aku insecure. Ya ya ilah, bro ditanyain malah pergi. Ini jam berapa ini? Ayo lah. Bel pernah enggak pas ngaca terus pingsan? Enggak sih. Cuman
apa ya, setiap ngaca di teater backstage aku kan suka kayak ngaca, terus aku bilang cakep banget, terus Kavani sama Kanudu bilang kayak kayak dia apaan sih gitu. Berasa puasa sih Abel, ya aku tidak tahan untuk makan. Tinggal 5 menit lagi. Aku absen yang di ini aja kali ya, yang ada di row apa? Podium. Saya membutuhkan untuk minum. Yang pertama di podium ya ini, yang pertama ada I Love JKT48. Hai. Kedua ada Kak Gendut. Hai. Ketiga ada Kang Galon. Hai. Keempat ada Pejuang Abel. Hai. Kelima ada Bayu. Hai. Keenam ada Generasi 9 JKT48. Hai. Ketujuh ada Ferdi. Hai. Kedelapan ada Kim Jungo. Ya kan, betul kan? Ya kan? Ya. Kim Jungo, ya enggak sih? Tunggu, maaf ya. Maaf ya. Kelapan ada Kim Jungo. Kesembilan ada Kapek. Apa itu, maaf enggak kelihatan deh. Ada Kareka Putra. Ke-10 ada Billy. Ke-10 ada Billy. Terus ke-11 ada Kabram Jose. Ke-12 ada Pandu. Ke-13 ada Mikael. Ya, ke-13 ada Mikael. Yay. Oke, sampai 2K ya. Hai. 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 Bel sadar gak minggu kemarin Caitlyn oleng di panggung? Maksudnya oleng gimana sih? Hah? Oh Michael ya, maaf ya. Bel gak mau collab sama Cicani. Takut guys. Nabrak member lain terus jatuh dia. Hangat. Oke, sebelum selesai kita SS dulu yuk. Apa? Oke, sudah.
sekalian deh foto. Yeay, makasih semuanya yang udah nonton, udah temenin malam ini. Makasih ya. Makasih semuanya yang sudah nonton. Oh my god, do you see the dear girls? Oh my god. Dadah semuanya. Oh my god. Dadah semuanya yang sudah oh nonton. Oh my god. Kenyang. Dadah semuanya yang sudah nonton. Makasih. Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih sudah memilih saya. Memilih. Dasar. Narsis deh, narsis deh. Iya. Saya narsis. Kenapa? Nih, jahat banget. Dadah. Dadah. Boleh enggak sih? Lagi. Jadi semuanya. Dadah semuanya. Jangan lupa bilang cinta ke kangen. Oke. Okay. Dadah. Dadah. Dadah.